So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai ke channel aku, nama Piman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Untuk video kali ni aku bawakan korang semua sebuah robot vacuum yang sangat-sangat premium. Harga dia almost RM4,000 guys. Ni adalah robot vacuum daripada Dreamy Boat W10 Pro guys. So dari segi dia punya harga memang sangat tinggi. Aku tahu korang akan skip video ni bila tahu pasal dia punya harga guys. Tapi stay dulu guys, aku akan bagi tahu kat korang apa dia punya kelebihan yang ada pada robot vacuum ni kalau kita nak bandingkan dengan robot vacuum yang lain. Sebabnya aku dah pernah review ataupun aku dah pernah pakai banyak jenis vacuum daripada robot vacuum, cordless vacuum, handheld vacuum kan. Tapi yang ni aku rasa yang paling premium sekali guys. Okay, aku tak nak buang masa, do the unboxing, tunjuk kat korang apa yang ada dekat dalam dia punya kotak and everything. Aku just nak straight to the point, straight to the product terus. Sebabnya aku dah pakai untuk beberapa hari dekat aku punya rumah. Aku dah try, aku dah test, aku dah vacuum semua, aku dah try dia punya mop semua. Memang aku boleh katakan sangat-sangat nice and sangat-sangat okay dari segi dia punya performance and dari segi dia punya accuracy. Okay, so dekat dalam ni kan, dia ada tangki guys. Kalau kau boleh tengok dekat sini, dia ada dua tangki yang warna hitam and yang warna biru. Air bersih korang akan letak dekat tangki yang warna biru and air kotor dia akan letak dekat tangki yang warna hitam tu. Aku akan explain nanti. So kalau kau tengok kan, dia semua warna putih. So memang sangat-sangat aku cakap nice and minimalist, sesuai untuk korang letak dekat rumah korang. Kalau kau nampak ni kan, dia punya bentuk agak berbeza kalau kita nak bandingkan dengan robot vacuum yang lain, sebabnya dia lebih kurang bentuk macam D. Dia bentuk macam D guys. So kenapa dia buat bentuk macam D ni kan? Untuk memudahkan ataupun untuk menyenangkan proses pembersihan dia tu nanti. Dekat bucu-bucu tu utamanya. So dekat bucu-bucu tu biasanya kalau robot vacuum lain dia takkan boleh bersih dekat bucu-bucu. Tapi Dreamy Boat W10 Pro ni dia boleh bersih semua penjuru ataupun bucu-bucu dekat rumah korang. Lepas tu guys, apa yang best ni kan, robot vacuum ni dia ada kamera and dia ada dia punya sensor guys. Kalau korang tengok kat sini kan, dia ada dia punya kamera. Ni dia punya kamera and dia punya kamera ni bukan just takat oh cakap action ataupun just accessory sahaja, tapi dia boleh access kepada kamera tu sendiri. Maksudnya kalau aku tengah vacuum kan, aku boleh buka kamera. Contohnya aku ada luar rumah aku ataupun aku ada dekat luar kawasan kan, aku nak tengok apa yang terjadi dekat rumah aku, aku boleh buka dia punya kamera ni and boleh tengok kat situ apa terjadi dekat rumah aku, ada apa dekat rumah aku tu, okey ke tak kan. Dia boleh jadi dua benda lah, satu robot vacuum and satu boleh dijadikan as a CCTV juga. So very very nice and intelligent dia punya device ni. Aku bukan nak kata ni adalah robot vacuum semata-mata, tapi dia macam multi punya function robot vacuum. So dekat bahagian atas ni kalau korang nampak dekat logo Dreamy ni kan, inilah dia punya sensor yang dia akan scan korang punya plan rumah guys. So LiDAR ni selain daripada dia boleh scan plan rumah korang, dia boleh obstacle avoidance juga. Contohlah dekat atas carpet rumah aku ataupun dekat lantai rumah aku tu ada macam ada kucing ataupun ada slipper ke extension ke kan, dia akan detect and dia akan elakkan obstacle-obstacle tu semua. So dari segi dia punya accuracy kan, aku boleh katakan memang sangat-sangat accurate and tepat dia punya LiDAR ataupun dia punya sensor tu. Sebabnya aku dah pakai banyak robot vacuum, boleh dikatakan yang lain dia akan langgar juga obstacle tu. Kalau aku ada slipper ke, kalau aku ada extension ke, ada kucing ke, dia akan pergi juga dekat obstacle tu. Tapi yang ada pada device ni, dia tak akan sentuh pun benda tu, dia akan elakkan benda tu semua and dia akan detect yang ada obstacle. So dia punya performance tu dia dah upgrade dah sikit guys. And then dekat bahagian atas ni actually korang boleh buka. So once kau buka, kau akan nampak kat situ dia akan ada dia punya dustbin lah ataupun tempat untuk letak dia punya habuk tu. So kalau aku buang kat sini, kau boleh nampak dia punya habuk ni, dia punya tempat habuk ni ada dekat sini. Pasti ada habuk lagi kat dalam tu sebabnya aku dah pakai dah dekat rumah aku. And dekat sini dia ada dia punya filter juga ataupun dia punya HEPA filter. So dia punya dustbin ni boleh dikatakan besar jugalah. Cumanya dia punya dustbin ni korang kena buang sendiri. Dia tak boleh nak collect sendiri. Habuk ni dia tak boleh nak buang sendiri. Dia sedut dalam ni. No. Dia akan sedut apa dekat dalam ni kan? Dia akan sedut air sahaja. Nanti aku akan tunjukkan dekat korang semua. Dekat bahagian bawah ni, yang ni aku dah install lah. Dia ada dia punya mop dekat sini. Ada dua mop. And untuk buang dia punya mop ni memang sangat-sangat senang je. Korang tak perlu letak effort yang kuat pun. Sebab dia umpamanya macam magnetik tau. So korang just letak je. Okay. Kalau kau remove dia akan bunyi lah. And untuk masukkan balik, kau just masukkan je. Dia magnetik macam tu. Dia magnetik, so senang sahaja guys. Dia dah cakap mod pack install. Lepas tu dekat bahagian bawah ni kan, dekat bahagian bawah ni dia punya berus guys. Dia punya berus ni pun dia dah advance dah ataupun dia dah upgrade dah kepada berus yang lagi panjang. So bila berus tu panjang kan, dia boleh sedut lagi banyak habuk-habuk lah, habuk-habuk yang ada pada rumah korang ataupun lantai rumah korang tu, dia boleh sedut dengan banyak. Daya sedutan yang ada pada robot vacuum ni dia ada 4000 PA. 4000 PA tu dia punya unit lah untuk daya sedutan. And tadi aku ada cakap pasal dia punya mop ni kan, actually dia punya mop ni bukan just macam mop biasa, dia just macam
sentuh dekat permukaan lantai korang, tapi dia akan hasilkan satu daya tekanan which is bersamaan dengan 10 Newton guys. 10 Newton tu dia punya unit lagi, agak teknikal dekat sini, tapi aku nak beritahu kat korang yang dia actually bukan just sentuh je lantai rumah korang, tapi dia akan tekan lantai tu untuk hilangkan kekotoran yang ada pada lantai rumah korang tu. Dia punya kekuatan pusingan tu, kalau tadi kita boleh katakan daya pressure dia 10 Newton kan, tapi yang ni dia boleh hasilkan 180 RPM dia punya daya dia punya itulah, dia punya unit pusingan tu. And apa yang bestnya ataupun apa yang intelligentnya yang ada pada robot vacuum ni kan, dia boleh detect kalau ada carpet guys. Yes, robot vacuum lain pun boleh detect kalau ada carpet, tapi dia macam aku cakap tadi, dia punya accuracy tu tak berapa nak tepat. Dia akan go juga dekat atas carpet and dia akan mop juga. So bila korang aktifkan dia punya mop mode kan, of course carpet korang akan jadi basah, tapi sistem ataupun function yang ada pada robot vacuum Dreamy yang baru ni kan, dia memang sangat-sangat accurate. Dia kalau detect carpet kan, dia terus akan elakkan naik dekat atas carpet tu. Aku dah try dah dekat rumah aku, memang sangat-sangat accurate dah banyak kali dah. Dia punya accuracy memang aku salute guys. Kalau korang tengok kat atas ni, dia tak ada tangki air pun kan, dia just ada dustbin sahaja. So tangki air tu dia nak simpan dekat mana, macam mana dia nak mop kan. Okay, untuk memudahkan ataupun menyenangkan korang faham kan, sekarang ni dekat dalam ni dia ada dua tangki. Macam aku cakap tadi, dia ada tangki bersih and tangki kotor. Tangki air bersih and tangki air kotor kan. Air bersih ni dia akan sedut, dia akan pergi dekat bahagian mop tadi tu and dia akan basahkan mop tu. Dia akan basahkan mop tu and bukan just setakat basah tau, dia tak adalah basah yang sampai macam basah lencun tau. Dia boleh simpan juga air dekat dalam dia punya mop tu. Dia ada dia punya sistem lah. So dekat sini kan, kalau lah aku start kan, dia tak akan terus start tau. Dia akan collect air daripada tangki ni, dia akan masukkan dekat dalam bahagian mop tu sendiri. Okay, so macam mana kita nak start bersih kan? Macam mana kita nak start operate dia punya robot vacuum ni? Ada dua cara, melalui apps ataupun tekan je button dekat atas ni. So aku tekan button dekat atas ni and dia akan start cleaning nanti. Alright, nampak? Dia dah start cleaning dah. Dia dah keluar. And dekat sini, dia akan start cleaning guys. Dia akan ambil mapping dulu untuk nak ambil map rumah korang. Dia akan scan dengan menggunakan LiDAR yang ada pada dia punya vacuum ni. So nampak sekarang ni dia tengah mapping lah. Dia akan mapping. Tapi sekarang ni aku buat demo sahaja, nampak? Dia tak akan jatuh guys. Dia tak akan jatuh. Sebabnya dia ada sensor yang sangat-sangat nice dah. Dia punya sensor ni memang sangat-sangat accurate guys. Dia tak akan jatuh. So dia memang akan detect kalau ada ni. Dia tak akan jatuh guys. Dia akan detect yang ada. Cakap ada dia punya sensor tu. Nampak dia punya sensor tu. Satu sensor. Situ ada lagi sensor. So dia ada banyak sensor kat situ. Dia akan detect lah kalau ada macam tempat yang tinggi, dia tak akan jatuh. And sekarang ni dia dah start dah untuk clean. Sekarang ni dia dah start untuk clean, aku tak nak kacau. So you get the point guys, macam mana dia start cleaning guys. Okay, let's say korang dah habis bersih dah kan. Okay, korang nak dia return to the charging base ataupun dia punya station ni. Macam mana? Kau tekan je dekat sini, back to home. Tekan home button tu and dia akan back to home. Tekan lagi sekali. Okay, returning to the dock. Okay, so dia akan return dekat dia punya dock ni, dekat dia punya charging base. Okay, after dia dah back to the charging dock kan, dia bukan just takat charge sahaja, tapi dia akan bersihkan dia punya mop tadi tu. So dia dah mop rumah korang, mop tu dah jadi kotor, dia akan bersihkan mop tu dengan air bersih yang ada pada tangki ni. So dia akan ambil, dia akan sedut air bersih yang ada pada tangki yang warna biru ni. Dia akan keluarkan dekat dia punya mop tadi tu, dia akan bersihkan dia punya mop and air kotor tu dia akan sedut balik ke dalam tank yang warna hitam ni. Okay, nampak kat situ dia punya air kotor yang ada kat situ, dia akan sedut, dia akan masukkan dekat tangki yang warna hitam tu. So lepas dia sudah bersih kan, apa dia buat? Dia just biar macam tu je ke? Tak lagi guys, dia punya mop tu tak kering lagi kan. So dia akan keringkan dia punya mop tu dengan haba guys. Dia akan hasilkan satu haba, satu tenaga haba yang ada pada dalam dia punya base ni, dia akan keringkan. Kalau rumah korang ni 2 tingkat ataupun korang ada 3 tingkat kan, korang boleh set juga dia punya mapping dekat dia punya robot ni. Tapi korang kena buka dia punya apps, sama ada Dreamy apps ataupun Xiaomi apps. So dekat dalam apps tu dia akan scan plan rumah korang level by level ataupun floor by floor. So kalau korang ada 3 tingkat rumah, dia boleh scan setiap tingkat rumah tu and dia boleh bahagikan juga ataupun dia boleh identify bilik ataupun ruang yang korang nak vacuumkan tu. Aku tak nak sentuh satu-satu buat tutorial macam mana nak set dia punya area, macam mana nak set dia punya bilik apa semua tu. Aku tak nak buat lagi untuk video kali ni, maybe video ni akan jadi panjang. Okay, so kalau korang perasan dekat bahagian bawah dia punya vacuum tu kan, dia ada roda guys. Dia punya roda tu dia boleh naik pada ketinggian 18mm guys. Maksudnya kalau ada gap ataupun ada ketinggian, dia boleh naik lah. Dia takkan macam, dia takkan stop sampai dekat situ je, tapi dia akan naik contohnya macam dekat atas carpet ke kan. So kalau korang nak bersihkan ataupun korang nak vacuum dekat atas carpet pun, bila dia dah naik dekat atas carpet tu kan, dia akan kuatkan sikit dia punya daya sedutan tu. Lepas tu dari segi dia punya tangki guys, dekat dalam ni kan, okay, dekat dalam ni dia tak ada tangki penyimpanan air kan. So
air dia bila dia dah kering kan, dia akan balik-balik kepada dia punya dog ni untuk ambil air. So let's say aku dah vacuum, aku dah bersih, aku dah mop dekat dapur let's say kan. So bila dah sampai dekat dapur tu, dia dah habis dah air, dia akan stop vacuum and dia akan stop mop, dia akan balik kepada charging dog ni, dia akan ambil air, dia akan clean dia punya mop tu and dia akan back to the aku punya dapur balik. Sama juga konsep kalau dia ni tengah-tengah cuci, lepas tu dia dah habis bateri ataupun dia low bateri kan, dia akan balik, dia akan charge, lepas tu bila dah ada bateri sikit, dia akan back dekat tempat yang dia stop tadi tu. Dia tak akan tunggu sampai bateri dia penuh tau, tapi dia akan charge just cukup sekadar ada bateri, lepas tu dia akan sambung balik dia punya proses pembersihan tu. Kapasiti bateri yang ada pada robot vacuum ni, dia ada 6400 mAh kapasiti bateri, ataupun dia boleh pergi sampai 160 minit, dia boleh bersih sampai 160 minit, ataupun 200 meter square keluasan rumah korang tu. Untuk tangki air yang ada kat dalam ni kan, untuk air bersih dia ada 4.5 liter, tangki air dia punya kapasiti ni 4.5 liter, and untuk tangki air yang kotor dia ada 4 liter sahaja. So apa yang aku boleh konkludkan guys, apa yang aku boleh konkludkan untuk robot vacuum Dreamy Boat W10 Pro ni kan, aku rasa memang kalau korang ada benda ni dekat rumah korang, memang sangat-sangat memudahkan kerja korang, sebabnya dia boleh buat semua benda. Dia boleh vacuum, dia boleh mop, dia boleh cuci sendiri dia punya mop tu, and satu je lah maintenance yang korang kena buat, which is korang kena buang dia punya dustbin. Habuk dekat dalam dustbin tu korang kena buang sendiri, dia tak ada function collect sendiri habuk tu. Maybe kalau ada pun aku rasa korang takkan beli, sebabnya of course kalau ada dia punya harga akan jadi lagi tinggi lah, maybe 5,000 kot kan. So dari segi dia punya ergonomik pun aku suka, dari segi dia punya design maybe nampak agak bulky, agak besar, tapi dia warna putih and nampak nice. Dekat atas ni dia ada warna macam gold lebih kurang macam tu, so dia tak ada nampak macam menyemak, dia nampak macam aksesori dekat rumah korang. So kalau korang letak dekat rumah korang, dia just nampak nice sahaja. So guys, aku rasa tu je untuk video kali ni. Kalau korang rasa berminat nak beli kan robot vacuum daripada Dreamy ni, Boat W10 Pro ni, korang boleh tekan je link dekat description. Aku dah sediakan link Lazada ataupun Shopee dekat description, korang boleh beli je dekat situ. Memang sangat-sangat nice guys. Tu sahaja untuk video kali ni. Thank you so much for watching, thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.